bersolawat. Tempatnya tuh di Bima. Tadi di mana tadi tempatnya? Di Stadion Bima. Stadion di Bima. Itu dari sini ke Stadion Bima itu perjalanannya kurang lebih berapa jam? Kira-kira tuh ya 2 jam lah. 2 jam kurang ya? Oke, terima kasih. Oke, bosku, itu keterangan dari mbak-mbak cantik yang naik mobilnya Pajero Jupiter. Mudah-mudahan kita dalam perjalanan nggak terjadi sesuatu apapun. Amin. Minta doanya, bosku, ya. Amin. Oke, kita lanjut perjalanan, bosku. Dadah. Itu prosesku penumpangnya jangan tuh. Lupa like dan subscribe ya. Halo bang. Jangan lupa. Share like dan subscribe. Bonus. Halo mang. Bonus ya bonus. Masukan set mania. Ya. Buat kiki mati ya. Kencing waktu. Pas balik. Daun sari gue. Daun sari bad bis. Mana bener ini. Tuh naik mobilnya pacar Jupiter bosku. Ya Bang Jupiter mundur mana? Ya sih Bang Jupiter disun. Orang lagi cokelit darat. Orang ini kita ngerekat Bang Jupiter. Ayo bosku, kita hari ini cuti sementara. Nggak berburu bosku, karena hari ini kita sedang membawa rombongan Sekmania bosku. Sekmania. Jadi sementara cuti dulu, nggak buat video berburu bosku. Kita mau mengisi bahan bakar dulu bosku. Itu di depan ada pom bensin Pengarangan ini bos. Kita mau mengisi bahan bakar dulu. Mengisi solar dulu bosku. Ikuti terus bosku perjalanan membawa rombongan Sekmania. Tujuh menit lagi bosku kita nyampe ke lokasi Habib Sek. Nanti kita lihat di lokasinya bosku ya. Belum nyampe ke lokasi sudah berselawat sudah berkumandang bosku. Nah itu bos, mbak-mbaknya yang di depan pada diam menikmati perjalanan, makanya diam menikmati suasana momen perjalanan menuju ke lokasi Stadion Bima. Kita sudah sampai bosku. Aduh, lagi cari parkiran yang agak nyaman bosku.
katanya itu, kata juru parkirnya. Parkir jadi kaya. Jalan bayar, puter balan. Jalan terus, jalan mobil. Kantor. Kita di sini aja posko, parkirnya tuh di tepi jalan lah. Nah itu di depan ada yang mengatur parkiran. Kolam ikan. Udah nyampe posku. Putih di orangnya. Aduh. Nah ini posko area parkirnya tuh. Karena di sini area parkirnya tuh banyak. Bukan di sini saja posko. Namanya juga stadion, jadi banyak tempat parkirnya tuh. Itu anak-anaknya bos. Anak-anak yang naik motor saya. Halo, jangan lupa like. Langsung di Andre. Sinya go sendal sih sepang sendal. Iya, lapangan apa ki ya? Ankor ki Bima. Bima, Pak. Bima apor weruh. Stadion. Lapangan bola. Jangan lupa like dan subscribe ya. Kamu bodoh. Halo. Eh, sinya go sendal kayak. Mari kita sab. Apa mang sabrek ya, Bang? Jangan lupa like. Halo. Apa ya? Subscribe. Iya, channel apa sih marannya? Pajar di bear. Pajar di bear. Jangan lupa subscribe ya. Apa ya, saya juga ngambulu. Berarti satu kampung itu, bos. Yang naik mobilnya ada yang satu kampung dengan saya. Ngambulu blok lagi. Oke, nanti kita lihat semaraknya di lapangan Stadion Bima Posko. Hai, kita udah sampai. Udah sampai ya. Udah sampai, guys. Udah sampai, bosku. Wih, apa ini yang? Sudah, Pak Boto. Riko, bosku. Gue gak akan nemen, Stadion Tebak.
bos metu ke bos sing stadion ke metu lah sek wah ini lah undang bos gantinya lagi mau cari mangan bos ya empong diperek ya kayak kita di Baturi ya bos di Baturi ya di Baturi Reaper L300 ya oh mas Eno sing gandengnya selosari lah kayak mas Eno bareng kayak gak rombongan cuma rombongan desa sejen kamu bareng ini luar sesek ya balik beda dari metu di bawah tanah bom sih ya orang lah aman gue bos gue nimbure gue terus pada manjir Ninjero Stadion cuma bos Ninjero Stadion penuh wongnya butuh bayi sih jabal lah lur panganan oke bos lur panganan kayak cuti ya youtuber ya lagi gak mau rombongan ya cuti orang berburu bos lagi panmangan ya oleh nasi goreng oleh nasi goreng kapor sini murah lah ini tempatnya lagi nasi 15.000 kapor sini wah dripper ya kayak kembongan ya tengah kencot bos